parah men mukanya. Kan tuh wah Jin juga pengen lihat kan gua taunya. Ini parah sih mukanya. Udah nanti sana aja yuk. Setahu gua jadwal mereka tuh hari ini lagi tadarus tuh di aula sana. Gitu. Iya yang jelek. Gua ikut dong. Gua juga deh. Guys, gimana om kita acara niatnya juga gitu Ben, tapi kan tadi nggak sempat. Pulangin. Pak Ustad, hari ini Pak Ustad akan memberikan apa? Latihan silat. Latihan silat. Pencak silat ya. Jadi nggak cuma imannya aja, tapi fisiknya kuat Pak Iwan. Oke, jadi dua-duanya ya? Dua-duanya harus. Jadi dua-duanya digembleng. Digembleng harus. Ya, fisik dan mental. Mental. Iya, salah satunya dengan melakukan pencak silat ini. Iya. Oke. Nanti kira-kira siapa yang akan sparring ya? Joko sih, kayaknya sama Billy. Oh, Joko sama Billy. Terus satu lagi sama Indro dan Ahmad. Indro dan Ahmad. Karena Sepertinya ada sesuatu tuh di antara mereka, tapi saya tidak tahu juga sih. Kita lihat saja nanti. Oke. Pokoknya kita di sini hanya bertugas memberi semangat kepada mereka ya. Karena bagaimanapun sebagai seorang pendidik membimbing. Iya. Oke. Nanti kalian tonton ya tayangannya. Oke, thank you Pak Ustaz. Dan inilah orang yang berperan penting di kegiatan silat anak-anak Nusa Bangsa dan juga Lima Sila. Lima Sila apa? Lima Sila tuh anak-anak murid Pak Iwan. Ini guru silatnya. Terbalik. Ini Kak Beksi. Bobon. Ya, Bex. Halo guys. Halo guys. Guys. Kita berkumpul lagi nih guys. Mam. Siapa kok di sana banyak semua tuh, udah banyak semua. Ibu gitu main. Kita habis pada terawih. Nih anak-anaknya nih pada bondol nih. Setnya lagi anak-anak BJS lagi masak tuh. Kita lagi kerja tuh. Tuh ada kaulan. Tuh ada bugina. Dan ini adalah sahur pertama kami semua. Ada telo. Mas. Bapak Putra ngapain di sini? Tempe. Sederhana apa ini, Pak? Wih, ada Pak Prapto. Pak Prapto, ini sahur pertama kita, Pak Prapto. Ada Kak Jangan. Widi. Sahur pertama kita nih, sudah puasa. Sahur pertama. Aliran sesat.